Nasti, aku boleh main sama kamu nggak? Nasti, maaf ya, aku lagi ngumpulin uang buat kuliah nih, jadi nggak bisa. Uang? Aku juga jadi pengen belajar ngumpulin uang deh. Oke, oke, cobain aja. Aku bakal buat dan menjual slime. Bahan aktif, campurin. Campur, campur. Slime-nya jadi. Butuh itu. Gak ada yang beli slime-nya. Aku bakal bilang kalau ini bisa nyala dalam gelap. Bisa nyala dalam gelap. Slime-nya bisa nyala dalam gelap. Bisa nyala dalam gelap? Aku suka slime kayak gitu. Slime bisa nyala dalam gelap. Hai, hai. Beneran slime-nya bisa nyala dalam gelap? Bisa. $3. Baiklah, ini dia. Makasih ya, dah. Sama-sama, dadah. Yeah. Wow. Aku mau lihat ini bisa nyala dalam gelap. Kok nggak bisa? Kayaknya penjual itu bohong. Permisi, slime-nya ini nggak bisa nyala dalam gelap. Kamu bohong sama aku. Balikin duitku, aku nggak mau ini. Oke. Aku nggak mau jual slime lagi. Aku mau jualan es krim. Es krim, es krim. Siapa mau es krim? Panas banget hari ini deh. Es krim, es krim. Es krim. Hai, hai. Boleh pesan es krimnya satu? Tentu. Terima kasih ya, sama-sama. Perutku sakit. Ini pasti karena es krimnya. Hei kamu, es krimmu ini udah gak bagus. Perutku jadi sakit tahu. Balikin duit aku sekarang. Oke, maaf ya. Aku gak mau jualan es krim lagi. Aku akan jualan limun. Aku butuh lemon. $1. Aku nggak bisa ngabisin uang terakhir ini. Ini udah cukup. Limunnya, limun. Minuman yang sangat enak. Minuman limun. Boleh aku pesan limunnya? Iya, boleh dong. Ini limunnya. Makasih ya. Ini uangnya. Makasih. Ini sih cuma minuman biasa. Gak ada limunnya. Kamu bohong lagi kan sama aku? Ini cuma air tahu, gak ada lemonnya. Balikin sekarang duit aku. Ini uangnya. Makasih. Aku nggak bisa jadi pebisnis. Maggie, usahaku nggak ada yang berhasil. Usaha kamu itu jujur nggak? Enggak, emangnya harus kayak gitu? Ya tentu harus, kualitas usahamu itu harus bagus dan kamu harus jujur. Oke deh, aku bantuin ya. Oke Nastya, mau jual apa di sini? Slime yang bisa nyala dalam gelap. Nastya, kamu punya uang nggak? Punya, cuma $1. Ini bagus, sekarang kita beli bahan spesialnya. Kita beli bubuk yang bisa nyala dalam gelap. Aha, ayo kita buat slime. Ini bersinar. Slime yang bisa nyala dalam gelap. Ayo slime-nya yang bisa nyala dalam gelap. Silakan. Kamu bohong lagi. Slime-nya pasti nggak bisa nyala deh. Enggak, yang ini bisa kok nyala dalam gelap. Coba aja dulu. Beneran bisa nyala. Wah, aku bisa beli ini nggak? Bisa.
Berapa harganya? $3. Ini uangnya. Makasih ya. Dan ini gratis untuk tempat slime-nya. Makasih. Ini keren banget. Makasih ya. Dadah. Nastya, kamu habisin $1. Sekarang kamu punya $3. Jadi kamu untung $2. Makasih. Sekarang ayah jualan es krim. Es krim, es krim. Nastya, kita butuh uangmu untuk beli bahan-bahan es krimnya sekarang. Ini dia. Nastya, kita beli bahan-bahan yang sehat untuk es krim kita. Sekarang ayo kita buat. Oke. Sekarang ayo kita taruh di freezer ya. Baiklah. Ayo kita masukin. Es krim sehat, es krim sehat. Ini enak loh. Ayo, ayo es krim sehatnya. Es krim sehatnya. Halo. Hai. Ini beneran yang dijual es krimnya sehat? Iya, ini dibuat dari buah beri yang asli. Oh, oke, okay. Kedengarannya bagus. Aku mau ya pesan satu. Oke. Okay. Harganya $5. Oke, okay, ini uangnya. Makasih. Ini rasanya enak. Makasih ya. Dadah. Dadah. Nastya, kita ngabisin $3. Sekarang kita punya $5. Jadi untungnya $2. Dan sekarang kita punya $5. Ada masalah apa di sini? Cobain deh. Minuman limun yang enak. Nastya, kita harus beli lemon dan gula. Ini? Kita ngabisin $3 untuk beli semua ini. Kita masukin esnya. Terus tuangin airnya. Sempurna. Nastya, minuman limunnya udah jadi. Kita lebih baik pakai ini ya daripada yang ini. Minuman limun. Limunnya. Ayo, limunnya. Limunnya. Hai. Halo. Sekarang minuman limunnya ini limun beneran atau air doang? Iya, sekarang minuman limunnya pakai lemon beneran. Oke, boleh aku pesan satu ya limunnya? Aha. Ini silakan. Makasih ya. $2. Ini uangnya. Makasih. Ini enak banget. Boleh aku pesan lagi? Ini. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Dah, aku pasti balik dan beli ini lagi. Nastya, ingat kan di awal kamu cuma punya $1. Sekarang kamu punya banyak dolar. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada $6. Yeay. Nastya, sekarang kamu tahu kan caranya dapat uang dengan benar? Iya. Yeah. Next. Nastya, aku siap untuk menginap di rumahmu. Oh, hai Evelyn. Senang melihatmu. Wow. Ayo kita main di luar. Oke. Okay. Ular! Aku benci ular. Aku akan menyingkirkannya. Jangan, Evelyn. Jangan. Ular itu sangat berbahaya. Kamu gak diizinin untuk nyerang ular. Kita mundur aja. Halo anak-anak, lihat. Nikmati. Selamat bersenang-senang. Ya. Aku takut ketinggian. Ayo. Aku gak siap. Tapi aku pengen banget ke situ. Yeay! Nastya, ayo ikut aku. Ini sangat menyenangkan loh. Enggak, aku takut. Enggak mau. Oh, baiklah. Enggak apa-apa kok. Lakuin aja kalau udah siap. Hah, baiklah. Ini asik banget. Kayaknya aku udah siap. Jangan takut ya, kamu pasti bisa. Aku bantu kamu ya. Oke. Ayo mulai. Ayo. Kamu pasti bisa.
itu bagus, kamu udah gak takut lagi. Yeay! Wah! Mari. Hai. Hai. Lihat, ini sangat bermanfaat. Enak banget. Ini enak banget. Hah? Aku takut petir. Aku harus sembunyi. Kamu nggak boleh ngelakuin itu. Kamu lihat, petir bisa menyambar pohon. Lihat, jadi ini petir. Petir nggak akan bahaya kalau kamu ngikutin aturannya. Itu gemuruh. Nastya, lihat ini. Gemuruh itu cuma suaranya aja, gak bakal nyakitin. Oh, oke. Aku jadi gak takut lagi. Ini waktunya kita tidur. Matiin lampunya. Aku takut gelap. Jangan, jangan takut. Gelap itu gak berbahaya kok. Aku tahu itu, tapi kalau gelap jadi gak bisa ngapa-ngapain. Ayo kita gambar ketakutanmu. Baiklah. Lihat semuanya, ini yang aku takutin pas malam. Dan ini dulu yang aku takutin banget. Terus kamu ngapain? Ini. Baiklah. Pergi sana. Wow, itu ngebantu. Aku jadi gak takut. Semuanya, jadi takut itu gak masalah. Itu benar, tapi yang terpenting lagi harus menghilangkan rasa takutmu itu. Selamat malam, Evelyn. Selamat malam, Nastya. Sampai jumpa. Next. Hai teman-teman, hari ini aku di Las Vegas bareng temanku. Lihat, cantik banget ya. Las Vegas adalah pusat hiburan dan rekreasi dunia. Yeah. Di sini banyak banget pertunjukan terkenal. Pertunjukan hewan. Pertunjukan luar biasa di atas air, akrobat dari Cirque du Soleil legendaris Kanada. Di Las Vegas banyak banget deh tempat yang keren. Yummy. Apaan nih? Buah nanas. Ayah, lihat. Wow.
Kita perlu manjat batu ini. Dan sekarang kita pergi ke tempat yang menarik, namanya El Dorado. Penambangan emas. Dan ada sesuatu yang menarik di sana. Salah satu tambang emas terbengkalai yang paling terkenal terletak di ngarai El Dorado. Kalian ingin es krim? Ya ampun, apa itu? Pesawat ini bagian dari properti dari pembuatan film 3000 Miles to Graceland yang dibintangi Kevin Costner. Dan sekarang, anak-anak harus turun ke tambang emas asli di mana seseorang pernah berhasil menemukan kepingan emas yang didambakan. Ayo telusuri, mungkin bisa menemukan sesuatu. Emas! Instalasi khusus ini contoh utama dari apa yang terjadi pada penambang ketika tidak mengikuti aturan keselamatan. Sekarang saatnya untuk keluar dan melihat keajaiban lain dari daerah ini. Di sana itu kaktusnya sangat berbahaya. Jangan menyentuhnya. Jangan, gak boleh. Sangat berbahaya kalau menginjak kaktus ini. Kaktus ini disebut banyak orang sebagai kaktus lompat. Mereka sangat berbahaya. Lihat konsekuensi dari menghadapi mereka. Setelah kembali ke kota, kami putuskan untuk mengunjungi hotel Venesia lain yang sangat menarik dan naik gondola seperti yang dapat Anda lakukan di Venesia itu sendiri. Sampai jumpa! Suka Las Vegas, dan aku akan kembali ke sini suatu hari. Next video. Ayah. Hah? Ayo melukis bersama. Oh, Apa yang akan kita gambar? Kucing. Oke. Aku selesai. Ayah juga. Cantik banget. Ayo kita lukis yang lainnya. Oh, ayo kita lukis bunga. Ayah selesai. Coba yang lainnya aja. Oke. Pohon yang itu. Satu, dua, tiga. Wow. Gambar ayah bagus banget. Sementara gambarku jelek. Tidak, gambarmu tidak jelek. Gambarmu ini unik. Nanti ayah kenalkan ke seorang pelukis terkenal. Dan dia akan mengajarimu cara melukis yang baik. Iya. Wow. Wow.
Hai, aku Romero Brito. Aku pendiri gerakan seni bahagia dan hari ini kami di sini di Istana Seni sangat senang sekali di Miami untuk menerima Nastia yang seperti di sini. Satu, dua, tiga, mulai! Astaga, kau menang. Ayo pergi, ayo pergi. Dan kita akan terus berjalan dan kita akan melihat hewan favoritmu. Ini dia. Bagaimana menurutmu? Aku suka kucing. Favorit Anda apa? Nah, yang favoritku di sini sebenarnya adalah kucing. Dan yang lainnya adalah anjing. Kau tahu yang tepat untukmu? Kau mengerti. Kemarilah dan ini untukmu. Halo. Nastia dan Romero pergi ke studionya di mana dia menggambar semua lukisannya. Seniman menunjukkan potretnya yang baru saja dia selesaikan. Sekarang mereka akan menggambar sesuatu bersama. Jadi Nastia, kita akan melakukan sesuatu bersama. Gambar di sini. Kau akan membuat sedikit garis. Wow, luar biasa kau melakukan garis yang indah jadi. Romero mengajari Nastia cara menggambar gambar sederhana namun brilian. Garis-garis biasa dapat berubah menjadi seni bergaya modern yang unik. Oh, lihat itu kucing. Kau memiliki kucing, bagaimana menurutmu? Keren, pastikan menandatangani lukisanmu seperti seniman sejati. Seni yang kau tahu jauh lebih besar dari sekedar lukisan di atas kanvas atau patung. Yang aku inginkan, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya dan kemudian kau dapat mulai membangun. Biarkan aku mewarnai semua dan kita akan buat lagi di sini. Ya, sempurna. Kami melakukannya bersama. Ini dia. Aku akan mulai denganmu dan kemudian kau melanjutkannya. Kedengarannya sangat bagus. Jadi, kau suka? Lanjutkan sekarang. Ayo lakukan sendiri. Nastia dan Brito. Kami menyelesaikan lukisan bersama sebagai keluarga. Dan ternyata hasilnya tidak biasa, unik dan kreatif. Ini hebat banget. Kerja bagus Nastia, di sini kita pergi lagi. Oh. Aku akan melakukan sedikit penobatan. Kau tahu apa yang aku maksud, jadi ayo kita ke sini. Sekarang Nastia adalah putri dari Istana Seninya. Jadi untuk semua orang, untuk teman-temanmu, untuk anak-anak di luar sana, apa yang ingin aku katakan kepada mereka adalah bahwa apapun gambar yang kau lakukan, kau harus menghargainya karena apapun yang kau lakukan adalah ekspresi dirimu dari waktu sebagai seorang anak, bahwa kau dan semua yang kau tahu adalah seperti seni, bisa satu baris, bisa satu huruf, bisa satu saja, itulah seni. Jadi suatu hari ketika kau dewasa, kau melihat semua seni yang telah kau lakukan, maksudku itu luar biasa bukan? Terima kasih buat ilmunya, itu sangat membantu. Percaya pada diri dirimu sendiri. Percaya pada dirimu Next sendiri. Video. Hari ini hari Thanksgiving. Ayah, hari ini kita harus mendekorasi untuk makan malam nanti. Dan jangan lupa ayam kalkunnya. Oke. Lihat Nastia, ayah punya kalkun. Itu cuma ayam biasa, bukan kalkun ayah. Nastia, lihat. Ayah punya kalkun. Kalkun! Yeay!
Oke. Jadi, kita tidak punya kalkun. Jangan khawatir, aku punya kalkun. Ini dia. Yeay! Ide bagus. Ayo kita dekorasi yang luar. Ini bukan buat Thanksgiving, Ayah. Ini sih buat Halloween. Oke. Tungguin. Woo. Jadi, Ayah, ini apa? Oh, hai. Ini bukan buat Thanksgiving, Ayah. Warna yang biru. Semuanya sudah siap? Ya. Satu, dua, tiga, lempar. Terlempar. Lagi, aku menang, menang. Yeay. Dua, tiga, lempar yang jauh. Aku menang. Satu kesempatan lagi, aku harus menang. Tiga, lempar yang jauh. Permainan berikutnya. Hai. Oh, itu bagus. Giliranku. Saatnya makan malam. Dan kalkun. Terima kasih untuk makanan yang hebat ini. Terima kasih. Ayo pergi. Sekarang kita akan membuat pohon Thanksgiving. Aku sangat bersyukur untuk kucingku dan juga sekolahku. Terima kasih untuk rumah dan makanan. Terima kasih untuk keluarga dan teman-teman. Mainan dan air. Selamat Thanksgiving. Dadah. Next. Oh, kita ikuti panahnya. Hai semua, ingatlah untuk perhatikan tanda-tanda ini. Ini akan memperingatkan kita tentang adanya bahaya. Peringatan, rosotan ini mungkin panas. Ayo kita periksa. Ini nggak panas. Perhatikan semuanya. Nastya berjalan ke pintu bertanda dilarang masuk. Tidak, tidak, tidak. Baca tandanya. Dilarang masuk. Kalian lihat betapa pentingnya membaca tanda. Dilarang bersandar pada pintu. Lihat, lihat itu. Wow.
sekarang deh. Oke. Wow, taburan warna-warni. Tok tok. Siapa di sana? I see, siapa? Hello. Buka pintuku. Like Nastya suka kucing. Meow. Wajib memakai masker. Dimohon untuk jaga jarak. Masuknya? Ya. Ayo kita masuk. Terkejut banget, Ayah. Wow, sebuah labu. Wow. Aha. Oh. Jangan pakai botol untuk makan sapinya. Botol hanya untuk kambing. Oke, ayo ke kandang kambing. Aku ingin makan. Ini enak banget. Kalau kalian ingin cuci tangan tapi tidak tahu di mana, perhatikan tanda-tandanya saja. Tempat cuci tangan. Kalian bisa cuci tangan di sana. Untuk menghindari kebingungan antara toilet laki-laki dan perempuan, bacalah tandanya dengan cermat. Ya, tidak. Laki-laki, perempuan. Ah. Halo. Ayam kalkun. Telur segar. Untuk membuat pakan ayam, taruh biji jagung ke dalam mesin penggiling. Bijinya akan digiling sampai halus, sampai kau bisa berikan kepada ayam. Ayo kasih makan ayamnya. Nastya membuat jus apel. Untuk membuatnya, kalian masukkan potongan buah apel segar ke dalam mesin pemeras dan dapatkan jusnya. Aku buat jus apel. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, it's so fun. Yeah.
bagus. Wow. Aku buat mentega. Hello, hello, hello. Tempat pembersih tangan. Oh. Bersihkan tanganmu di sini. Well done. Jika kalian tidak tahu di mana pintu keluarnya, ikuti saja tandanya. Next video. Ini diamond buttonku yang ke-8. Ayo kita rayakan. Dan aku akan mengundang teman-temanku. Hai. Ayo rayakan bersamaku. Aku baru dapat diamond buttonku yang ke-8. Tombol, tombol. Aku iri padamu. Sedikit. Tidak, tidak hari ini. Tidak. Sudah. Oh, baik dah. Oh. Hai. Hai. Ayo rayakan, aku menerima diamond buttonku yang ke-8. Apa? 8 tombol? Luar biasa. Tidak. Saya tidak tertarik. Tidak. Oke. Oh. Hai, Evelyn. Ayo kita rayakan diamond buttonku yang ke-8. Oh, oke. Aku kesana ya. Oke. Aku tunggu. Oh. Hai, Adrian. Halo. Ayo kita rayakan diamond buttonku yang ke-8. Oke, aku akan kesana. Benarkah? Oke, datangnya hari ini ya. Tidak datang. Cari kami. Cari kami. Cari kami. Ini peta? Cari kami. Ayah, ayah, lihat ini. Cari kami. Ayah dengar itu kan? Ayo kita ikuti petanya. Cari kami, cari kami, cari kami. Lewat sini. Ya. Cari kami, cari dengar itu? Kami. Hai Nastia, kami di sini. Nastia, kami punya kejutan untukmu. Terima kasih. Tutuplah matamu. Ada di sana. Nastia, kau siap untuk melihatnya? Iya. Tiga, tiga, dua, satu. Satu. Produk mainanku di toko Target. Selamat, selamat ya, Nastia. Kau ini sangat luar biasa. Produk mainanmu ada di toko Target. Wow. Makasih. Aku akan memberikan mainan ini untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Rockstar. Lucunya. Hei teman, sekarang waktunya berpesta. Teman-teman, apapun keberhasilan yang temanmu telah capai, turut senang untuk mereka. Dan selalu menjadi inklusif, menghibur dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Makasih semuanya, kalian memang yang terbaik. Bolehkah aku ikut berpesta bersama kalian, teman-teman? Kumohon. Iya, tentu, ya, tentu saja. Ayo. Next video. Aku akan membuat slime. Masukkan lem, taburan pernak-pernik, dan resep rahasianya adalah, aku nggak tahu itu apa, kurasa air.
saja, Nastya. Oh, kita butuh bahan rahasia. Saatnya diaduk. Oke, Google. Bagaimana cara membuat slime? Tidak ada sinyal. Mungkin kita bisa langsung ke pabrik slime. Ide bagus. Iya. Yeah. Nastya dan ayahnya pergi ke Institut Slumu untuk belajar bagaimana cara membuat slime. Ini seperti dapur slime. Ini ruang rahasia. Lihat ini. Oh, ya ampun. Aku pasti betah di sini. Dan sekarang saatnya mencari tahu resep sebenarnya membuat slime. Untuk membuat slime, kita perlu lem. Lalu kita tambahkan bahan ini yang akan mengaktifkan slime dan semuanya akan tercampur menjadi satu. 30 menit kemudian. Kalian bisa menambahkan aroma pada slime. Dan Nastya tentu saja memilih aroma bulu kucing. Aromanya sudah ditambahkan. Jadi kalian bisa pilih warna. Nastya memilih hijau untuk slime-nya. Kita harus tunggu ini selama 1 jam. Oke. Dan setelah 1 jam hasilnya ini. Sekarang aku tahu cara membuat slime. Sekarang saatnya bersenang-senang. Giliranmu, okay. Nastya. Aduh. Keren. 1, 2, charger. Oke. Slime yang nyala dalam gelap. Iya. Ya ampun. Warna hitam. Oh. Oh. Bisa berubah warna. Yeah. Yeah. Oh. Wow. Oh. Spaghetti. Oh, spaghetti. Buat slime. Pertama kau perlu untuk menyentuh semuanya yang ada di sini. Lalu kita pilih aroma yang kita suka. Aku mau aroma bulu kucing. Warna untuk slime bisa apa saja. Biru, hijau, pink, oranye, kuning, turquoise, ungu. Maunya yang unicorn. Ya.
tahu resepnya cara membuat slime. Kita butuh lem putih dan lem bening. Sekarang kita butuh bahan khusus slime. Lalu sedikit saja cream lotion. Dan langkah selanjutnya, aduk semua dengan tangan. Oke. Oke, ini adalah slimeku. Terdengar sangat bagus. Ayo kita taburkan beberapa kerak kering. Wow. Sekarang giliranmu membuat slime. Dadah. Dadah. Next video. Ayo kita cari dia. Di mana dia? Kemana sih dia? Kemana dia pergi? Pergi. Nastia. Nastia, kenapa kau ini pergi menjauhi kami? Kupikir kalian akan menertawaiku. Tidak. Tidak. Kau sangat cantik. Kami juga ingin apa yang ada di wajahmu. Iya. Benarkah? Ayo pergi. Bagus. Next video.
Sudah satu, dan dua, dan tiga. Halo semuanya, aku Light Nastya. Hai, aku akan merawat anjing ini. Namanya Josh, dia jantan. Sangat keren. Fantastic. Ini pasir, bukan kue. Kamu punya yang lain? Oh, tentu saja. Oke. Ini gummy bear.
Ada apa ini? Ini bukan kafe beneran, ini bermain kafe pura-pura. Wow, kamu sangat kreatif. Punya sesuatu untuk dimakan? Adalah coklat. Hah? Apa? Ini bukan makanan. Coba dulu. Yummy. Iya kan, coklat yang enak. Aku boleh belajar? Iya, tentu saja. Ayo, kita hancurkan biskuitnya. Oke. Dan permen ulat. Yummy. Ini sangat kreatif. Terima kasih. Apa ada kembalian? Tentu saja. Semuanya, ini kertas yang bisa dimakan. Wanginya enak. Enak. Wow, koki yang kreatif. Teman-teman, jangan takut untuk kreatif ya. Next video. Cacar stiker. Hai, saya dokter. Selamat datang. Jika Anda memiliki masalah, aku harus pergi ke dokter. Ada pasien. Silakan masuk. Cacar stiker. Dokter, aku kena cacar stiker. Jangan mendekat. Anda dokter kan? Tentu saja. Roma, silakan duduk. Baik-baik saja kan dokter? Anda seperti dokter aneh. Saya baik-baik saja. Saya seorang dokter biasa. Ini bukan lelucon. Dan tangan. Jangan terlalu dekat. Cacar stiker. Aduh. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Anda punya cacar stiker. Cacar stiker? Cacar stiker. Aduh. Oke, giliranku jadi dokter. Tidak. Upsi. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Apa? Terima kasih. Bilang apa tadi? Kamu perlu memeriksa telingamu. Aku pikir ada babi di sana. Apa? Lihatlah teman-teman. Coba lihat. Babi,
Hah, dokter yang aneh. Dan apakah kamu membersihkan telingamu? Oh, tidak. Tidak? Ternyata nggak sakit. Aku akan bersihkan telingaku setiap hari. Oke, kamu perlu membersihkan telingamu. Periksa matamu. Kamu perlu kacamata. Oke. Perlihatkan padaku, bagaimana cara kamu menonton TV? Baiklah. Seperti ini. Seperti ini juga. Dan seperti ini. Juga seperti ini. Itu tidak benar. Kamu bisa kehilangan penglihatan. Oh tidak. Jangan khawatir. Ini ada petunjuknya untukmu. Baiklah. Pertama, setiap hari kalian bisa menonton TV selama 20-40 menit. Pastikan juga untuk beristirahat ya. 2. Jika kalian nonton TV di sore hari, pastikan menyalakan lampu sehingga tidak merusak penglihatanmu. 3. Jarak yang aman antara kalian dengan TV-nya adalah 3 kali lipat diameter dari layar TV. 4. Jangan menonton TV sambil berbaring di lantai, dari bawah ke atas, atas ke bawah, dan di samping layarnya. Jadi mata dan leher tidak akan sakit. Terima kasih, dokter. Dadah. Sampai jumpa.